apa, nampak tak sesuatu di muka akak? Nampak, nampak. Ada koyok kat Ada pipi. koyok. Okey, akak sebenarnya tengah sakit gigi. So ini bukan pertama kali ya sakit gigi akak tanpa koyok. Dia boleh memberikan kelegaan sementara, orang kata, sebelum kita nak jumpa dentist ke apa kan. Last year masa akak first time join, first time akak beli koyok Atomy tu, kebetulan masa tu memang tengah sakit gigi. Dia akak tanya dengan upline akak, Atomy Zan, boleh ke koyok Atomy ni untuk meredakan atau memberi kelegaan pada sakit gigi kan? Dia kata tak tahu pula tapi boleh cuba. So akak pun cuba tampal. Alhamdulillah bila masa nak tidur tu rasa macam lega sangat. Denyut-denyut pun dah makin kurang. Jadi ni ini hari ni semalam start sakit gigi. Tadi Lia pun pujuk. Kata kak boleh buat testimoni ni. Real situation kan. Nak bercakap pun sebenarnya taklah orang kata smooth sangat, sebab actually gigi ni taklah sakit, cuma akak nak kena cabut je. Tapi sebelum nak pergi dentist tu nak bagi kelegaan sikit. Alhamdulillah. Semalam tadi nak tidur, dia tak adalah mengganggu tidur akak sangat sebab dia tak berdenyut. Cuma kita rasa tak selesa je. Dan alhamdulillah malam tadi nak tidur, lepas makan penggila, tampal juga koyok macam ni lah. Akak tampal daripada sini ke bawah sini. Jadi memang bahagian sinilah yang sakit tu. Jadi apa, boleh tahu kan macam mana koyok tu kita tampal dia punya apa orang kata herba tu, macam mana dia menyerap masuk kan. Macam tu lah. Best sangat. Nak tidur malam tadi pun rasa best sangat. Tak ada gangguan apa kan. Tak, gigi pun tak terasa berdenyut. Alhamdulillah. Jadi kita tahu kan apa ni, koyok Atomy ni memang orang kata dulu kan dia produk berhantu kan. Dulu kan sebelum apa orang kata selalu restock tu memang orang kata gigil-gigil lah kita nak order kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah sentiasa ada. Jadi memang setiap orang rasanya wajib ada. Sebab dia bukan setakat untuk sakit gigi ke apa, sakit kepala kan. Sesama anak akak ada apa tu, dia ada selalu setiap pagi kan dia bersin-bersin pagi-pagi sinus kan. So sejak dia, kalau sejak ada koyok Atomy ni, memang akak cakap kat dia tampal dekat hidung bila tidur. Alhamdulillah memang dah kurang sangat-sangat. Ya, macam abah akak pula dulu dia sakit kaki, lenguh-lenguh kaki. Dia suka tampal dekat apa, betis dia nak tidur. Pun sama juga, memang orang kata melegakan dia. Jadi bila dia rasa lega guna koyok ni bila kan tidur tu, apa yang berlaku, dia boleh promote koyok Atomy ni dekat geng-geng masjid dia. Geng masjid dia ni, orang masjid otai-otai kan, yang old school kan. Dan dia berjaya mendaftarkan 9 orang geng masjid dia sebagai BP. Dia dalam 78 tahun dah selakak. Dia 79. Jadi hanya dengan dia bercerita tentang koyok ni saja. Tapi cuma malangnya ialah orang dia mungkin masa tu kita pun tersekat dengan PKP tu semua kan. Jadi tak boleh, akak pun tak boleh nak jumpa pakcik-pakcik tu untuk explain kan, sebab dia hanya tahu tentang koyok saja. Dia tak tahu tentang produk-produk lain. So memang nampak pun orang pun macam tidak berminat dengan benda-benda lain sebab tak tahu kan. Jadi tak apa, bagi akak itu cabaran. Tapi bagi akak sekarang ni, koyok ni memang sangat-sangat membantu. Especially, ni saya pernah gigi lah ya, akak ada sakit shoulder tau. Macam orang kata frozen shoulder. Kalau kita nak ke belakang susah sakit kan. Mungkin kalau yang dah berusia akan rasa. Akak memang duduk sakit selalu. So, jadi macam tu akak selain daripada ambil koyok, akak ambil Imohin juga untuk yang frozen shoulder ni. Jadi yang koyok ni setiap malam akak akan tampal di lengan dan juga di shoulder. Beberapa kali, and alhamdulillah sekarang memang orang kata nak pusing tangan ke belakang ni dah tak ada masalah. Nak angkat tinggi sikit pun dah tak ada masalah. Jadi macam ya Allah seronoknya kan dapat koyok Atomy ni. Nak-naknya ada kawan, ada BP akak, cikgu kan duk mengadap kelas online kan. Dia kata sampai lenguh-lenguh badan kan. Masa tu nak berperang lah nak beli koyok ni masa tengah-tengah hot tahun lepas kan. Dia kata dapat koyok Atomy ni, ya Allah seronoknya. Dapat meredakan lenguh-lenguh badan dia kan. Jadi memang apa orang kata, wajib ada lah. Setiap orang wajib ada. Satu kotak ni ada 11 pack kan, ada 11 pack. Dalam satu pack ada 5 keping. Nah, 5 keping sebesar ni. Sebesar ni kan. Sebesar ni kita boleh potong-potong. Kita potong ikut kesesuaian kat mana kita nak tampal.
Kalau kat hidung kita potong kecil kan, tampal kat hidung melentang kan. Kalau sakit kepala tadi anak akak nak keluar, dia rasa sakit kepala. Akak potong tiga, tampal kiri kanan dahi dia. Nak try malam-malam kan. Jadi satu keping ni harganya RM2.45. Satu kotak harganya RM135, ada 11 pack. Dalam satu pack ada 5, jumlah keseluruhan ini ada 55 keping. Jadi sangat-sangat berbaloi je. So siapa-siapa yang dah ada ID tu, kalau tak pernah lagi membeli, belilah Koyok Atomi ni. Wajib ada di setiap rumah. Sebabnya kadang kita tak tahu kan, sakit perut ke, sakit kepala dan lenguh badan. Akak dah say no pada minyak urut. Memang ini sajalah yang akak guna kalau sakit kepala ke sakit perut. Tampal je, tak payah nak sapu-sapu dah. So akak rasa itu saja yang akak kasi akak. Makin lancar pula cakap rasanya. Hilang sakit giginya kan, gitu. So thank you Kak Nolila. Dia kata dia tak larat nak cakap kan. Banyak energi dia cakap. Dia melaju pula macam-macam. Macam air pula laju dia. Lagi satu koyok ni, kalau apa ni, kita ada mak ayah kan, orang tua suka tau koyok ni. Kita bagi kita punya apa ni, mak ayah kan, kawan-kawan dia try kan. Selalunya dia orang suka. Macam mak mertua Lia pun lutut sakit, tanpa koyok baru boleh solat, apa ni, solat lah kan, kalau tak sakit lutut. So ramailah kalau jumpa kan, apa ni, makcik-makcik kita ke, mak kita ke, ayah kita kan, bagi diorang rasa tampal kat bahu, tampal kat tempat yang diorang selalu sakit-sakit tu. Ya betul, koyok ni memang orang kata orang tua semua suka. Memang even mak mertua akak pun habis satu kotak dia minta tolong adik powderkan lagi. Sebab dia rasa serasi dengan dia, tak perlu nak susah-susah cari minyak sapu ke apa kan. Jadi dia kata tampal je koyok. Kalau ada orang datang rumah dia pun, dia bercerita lah sakit kepala, mesti dia tampal koyok. Dia pun tunjuklah koyok Atomi tu. Jadi macam okey, alhamdulillah lah kan, dapat membantu dia juga kan. Thank you Kak Lila. Okey, jom kita pergi perkongsian yang